Mojo dalam nasi lemak kopi O dengan dahsyat. Dan sekarang ni bersama saya pun orang dahsyat juga, hebat juga orangnya. Kita bersama dengan Datuk Dr. Azril Muhammad Razi selaku penaung dan juga pengasas V Asia Cosmetic. Apa yang kita katakan dahsyat ni sebab dia sekarang dah berapa produk sebenarnya, Dok? Okey, V Asia sekarang dah ada lebih kurang 80 rangkaian produk. Wow, itu memang dahsyat. Terima kasih Fizo. Memang dahsyat. Dan hari ni apa yang nak dikongsikan pada penonton Nasi Lemak Kopi O? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, satu V Asia kepada seluruh penonton Nasi Lemak Kopi O. Sebenarnya Fizo, macam mana V Asia boleh bertahan? Yang pertama sekali ialah saya suka kongsikan kata orang tu beberapa informasi ya dengan pengguna, dan kemudiannya produk-produk yang saya berikan untuk pengguna sebenarnya produk yang terbaik sekali. Sehinggalah produk VASIA ni kata orang tu mendapat pengiktirafan di peringkat Asia Pacific sebagai super head brand. Dan terbaru sekali yang sesuatu yang saya nak kongsikan dengan penonton ya, yang mana melalui satu pembacaan saya di satu buku ya, dia kata buku ni tajuk dia From Belly Fat to Belly Flat. From Belly Fat to Belly Flat. Yang mana dia kata setiap wanita ya mempunyai empat hormon iaitu FSH, LH, estrogen dan juga progesterone. Yang mana ya, estrogen dan juga progesterone ni merupakan hormon utama sekali pada wanita, tetapi progesterone ni mestilah lebih dominan, lebih utama daripada estrogen. Sama juga lelaki pun, kita ada hormon testosterone, estrogen dan juga progesterone pun ada juga, tapi dengan kuantiti yang kecil. Tetapi ya, sekiranya hormon estrogen ni ya, dalam wanita ataupun lelaki ya, berlebihan berbanding hormon-hormon lain, ya, tahu tak apa side effect dia? Side effect dia ialah mudahnya berlaku seperti gumpalan lemak pada bahagian badan. Tire spare, betul. Jadi sebab tu hari ni saya bawa produk yang kata orang tu dapat membantu ya, kata orang tu menyeimbangkan kembali hormon dalaman lelaki dan juga wanita sebenarnya. Terutama sekali bagi anda ya, tak kira lelaki ataupun wanita yang sedang merancang kehamilan, sebenarnya gabungan kedua-dua produk yang ada ke depan sini memang terbaik sekali. Dan sebenarnya bukan saja untuk anda yang merancang kehamilan. Terutama ya bagi wanita ya, kalau kita perhatikan ladies collagen ni merupakan minuman yang terhebat sekali, yang kata orang tu selalu mendapat sambutan hangat. Pergi ke kedai-kedai jamu je kata orang tu merupakan minuman wanita yang paling laris sekali. Sebab apa ya, dalam ladies collagen ini menggabungkan intipati-intipati herba yang terbaik untuk wanita seperti lobata, kasyif fatimah, manjakani, akas rapat, pinang dan juga mirfika. Yang mana ya, keenam-enam herba terbaik ini kita gabungkan ya dengan makanan sunnah ya, membantu memujarabkannya sehingga 3 kali lebih berkesan. Dan sebenarnya ya, fungsi-fungsi herba terbaik wanita ni membantu menyeimbangkan hormon dalaman. Dan bayangkan ya, kalaulah salah satu hormon ya pada wanita berkurangan, antara sindrom-sindrom pada wanita ialah rambut mudah gugur ya, dan sebenarnya lelaki pun yang mempunyai masalah apa kebotakan rambut disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang. Dan seterusnya pada wanita ya, kalau selain pada masalah hormon yang tak seimbang ya, antaranya mudah jadi pelupa, kemudiannya libido dan juga tenaga rendah, kemudiannya mudah marah, kekeringan dan juga kata orang tu haid tidak akan teratur. Jadi herba-herba terbaik wanita ni saya gabungkan dalam ladies sekolah, jadi membantu permasalahan-permasalahan wanita seperti kitaran haid yang tak teratur, kemudian itu bagi anda yang mungkin mengalami masalah keputihan senggugut ya. Dan sebenarnya apa yang seperti mana kita ketahui, masyarakat Thailand ni menggunakan herba seperti lobata dan juga mirfika ni untuk mendapatkan aset-aset kewanitaan yang cantik ya, seperti payudara dan juga pinggul. Dan seterusnya manjakani dan juga kasyif fatimah, yang mana kita ketahui ya merupakan herba semula jadi yang diamalkan oleh tok nenek kita dulu ya, yang mana ianya membantu ya mengetatkan otot kewanitaan, yang mana baik untuk mengatasi masalah keputihan, lendir dan juga mengurangkan masalah sembelit sebenarnya. Ini adalah satu fakta ya, satu kajian ya, yang mana saya sendiri baca ya mengenai beberapa research ya sebelum saya kongsi dengan pengguna-pengguna. Dan sebenarnya untuk pengetahuan dan maklum balas daripada pengguna yang dah cuba minum ladies collagen ni, kebanyakannya positif feedback ya Fizo, yang mana mereka boleh keluar daripada permasalahan kesihatan, kemudiannya kata orang tu lebih yakin. Dan kemudiannya ada juga yang dah disahkan hamil, yang mana kata orang tu yang mungkin sebelum ni cepat penat, cepat letih, terutama sekali bagi wanita yang dah berusia 30-an atau 40-an ya, yang mana yang cepat letih, cepat penat ya, bila minum amalkan ladies collagen secara teratur, secara konsisten ya, dia rasa badan lebih cergas dan juga bertenaga. Dan sebenarnya intipati-intipati herba yang digabungkan, digarapkan lagi, diadun lagi dengan makanan sunnah ni sebenarnya membantu memujarabkan dia. Inilah keistimewaan ladies collagen, yang mana harga dia mampu milik serendah RM35 saja ya, dijual di seluruh toko-toko jamu, kios dan juga seluruh yang berhampiran ya. Dan bagi anda yang ingin konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi 019-307-1289. Saya ulangi, 019-307-1289. Dan sebenarnya Fizo, ladies collagen ini merupakan jus jamu moden ya, yang mana rasa dia amat sedap. Walaupun intipati-intipati herba, rasa dia sangat sedap. Inilah kata orang tu yang menyebabkan ramai wanita suka minum dan mereka terus menjadi pengguna setia. Dan cara untuk amalkan dia amat mudah sekali. Bagi wanita yang dah berusia ya, saya syorkan 30 tahun ke atas, boleh amalkan sehingga 2 kali sehari pada waktu pagi dan juga pada waktu malam ya. Kalau boleh sebelum makan ataupun sebelum sarapan, 1 hingga 2 sulu setiap kali pengambilan. Dan bagi wanita ya, gadis yang masih berusia 16 hingga 25 tahun, 1 hari sekali dah cukup sebenarnya.
sebenarnya. Satu hingga dua sudu. Dan seterusnya, saya dah bercakap pasal ladies collagen ni, produk yang kedua ni untuk lelaki pula, Perfect Man ni, yang mana Perfect Man ni menggabungkan herba-herba terbaik untuk lelaki ya, seperti tongkat ali, butia superba, ginkgo biloba, tribulus terestis, kemudian kita ada ashwagandha ya, Garcinia cambogia, yang mana ya, gabungan herba-herba terbaik ni membantu ya menyeimbangkan hormon dalaman lelaki, yang mana kita ketahui ya, tongkat ali ni amat baik untuk tenaga dalaman lelaki. Kemudian kita ada lagi ginkgo biloba yang membantu peredaran darah, tu dia fizo sebenarnya. Dan satu lagi ya, siapa kata lelaki tak nak jaga apa kata orang tu kecantikan. Dalam Perfect Man ni juga ada kandungan seperti vitamin C dan juga collagen yang membantu ya memelihara kecantikan kulit dan juga awet muda sebenarnya. Yang mana kita ketahui ya, 80% daripada gentian kulit badan ya, tisu kita disokong oleh sumber protein yang membantu membentuk collagen. Bayangkan kalau collagen ni kurang, dah tentulah kita akan ada kedutan. Itu dia sebenarnya. Produk-produk VRS ni boleh didapati di seluruh toko-toko jamu, kios juga seluruh hampiran ya. Perfect Man ni harga dia hanyalah senarai RM38 saja Fizo. Dan saya ulangi sekali lagi ya, bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, hubungi 019-307-1289. Dan sebenarnya VRS adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba yang berkualiti pada harga mampu bilik. Sebab itulah saya katakan Fizo pada pengguna, kalau pergi kedai-kedai jamu, pastikan VRS baru beli. Yeah. Pastinya produk yang terbaik hanya untuk yang terbaik. Dan pastinya kata orang tu produk yang paling baik sekali lah di Asia. Dan anda boleh saksikan antara nombor telefon di setiap negeri ya. Betul. Betul kan? Untuk pengedar sah, pengedar-pengedar stokis kami ya, stokis di Asia, dan anda boleh dapatkan di kedai-kedai jamu. Betul. Dan inilah ada antara untuk wanita dan juga untuk lelaki, dibawakan oleh pengasas sendiri V Asia. Terima kasih diucapkan lagi sekali sama-sama kepada Datuk Kerana Sudi bersama kami di Nasi Lemak Kopi O ini. Dan sekarang ni kita nak saksikan yang keempat, antara finalis yang keempat, peraduan ulang tahun TV9 dengan hashtag TV9 tahun. Kita saksikan siapa pula yang dijadikan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton di rumah, kita bersiara lagi hari ini dalam rancangan yang paling sensasi yang akan menemani hujung minggu anda, iaitu Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak menyanyilah pula bersama saya hari ini, akan menemani anda Look Street Policy untuk 2 jam seterusnya ya. Bagi topik yang kita akan bincangkan, jadi kita mulakan hari anda dengan segmen pertama, Gelak-gelak NLKO. Minum kopi O dulu. Panas. Alah, adik ni nak nyanyi lagu Republic Selimut Tetangga. Tapi abang duduk tengok nak macam selimut tetangga lah ni. Alah, Tommy-Tommy nak rasa, rasa nak gigit-gigit je pipi tu. Aish. Alah, yang seorang ni pula nak pergi sekolah. Kita nak pergi sekolah. Menyanyi-nyanyi pula lah. Ah, kita cubit kan, kau tahu. Itulah dia video parody yang ketiga ataupun yang keempat sebenarnya, maafkan saya, yang keempat. Tapi macam saya pernah dengar je apa tu skripnya. Ni tiru semalam ni, tiru gelak-gelak lelaki versi semalam hari Sabtu. Ha, tapi walaupun kita akan bawakan mereka pada hari ini, selepas ini mereka akan bertarung untuk mendapat hadiah percutian ke Los Angeles selama 5 hari 4 malam. Okey, tunggu eh. Anda jangan ke mana. Tapi sekarang ni saya akan kucing kepada anda. Sekarang ni gambar kucing menarik di FBNLKO. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pemilik kucing yang telah pun menghantar. Misalnya pemilik kucing, takkanlah kucing yang menghantar ni kan? Ha. Okey. Yang pertama sekali daripada Rose Ismail. Okey. Ni, budak-budak main tali. Jom kita mandi. Hashtag Abu The Cat 2015. Amboi. Sonok tengok. Manja je kucing ni. Dengan towelnya mungkin baru lepas mandilah. Okey. Yang seterusnya daripada Yus Nano, Miki Termenung Ku Sendiri. Ni dia ambil daripada lagu raya lah, sedih. Tapi rasanya minggu lepas dah main juga benda ni. Okey, mungkin Miki ni nak expose lebih, dihantar lagi sekali ke Facebook Nasi Lemak Kopi O. Okey. Yang ketiga pula daripada Hanif Roslan. Mana matanya, mana mulutnya? Oh, di bawahnya itu adalah bulunya. Ada 1, 2, 3, 4 warna di situ. Hai abang-abang Nasi Lemak Kopi O, kita ada janggut. Comel tak katun? Kopi O ikut tepi satu. Itu pesanan daripada kucing ini. Nama kucing tak beritahu. Lain-lain lebih tahu nama kucing sekali. Boleh kita bacakan sekali. Okey, ini pula daripada Azura Masad. Juju pun nak tidur buai lah mama. Alah, sedapnya tidur buai.
kalau beginilah saya pun nak juga tidur boy. Bolehlah sama-sama dengan Juju. Seterusnya daripada Nuzuliah binti Uthman. Nakal sangat kan, Ikin kena denda duduk dalam bakul. Macam tak boleh keluar daripada bakul tu kan. Okeylah, itu dia Ikin. Kucing Nuzuliah Uthman yang telah pun menghantar. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun menghantar. Rosy Ismail, Yusnano, Hanif Ruslan, Azura Masaad dan juga Nuzuliah Uthman. Kepada anda yang lain, mungkin ada kucing anda yang comel yang anda rasa boleh dibawa ke tengah. Bolehlah hantar ke Facebook kami, Nasir Makku, PUTV 9. Dan insyaAllah kita akan kongsi.